Oke. Kita belakangin dia lagi. Nah, kayak gitu ya. Oke, santai. Terakhir kita kemari lagi untuk ngambil si kunci warna kuning ya. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin level 13 Silver Peak-nya. Nah, karena kemarin kita udah mainin secret mission-nya ya, sekarang saatnya kita mainin level biasanya lagi. Oke, langsung aja kita mainin coy. Jika kau ingin tercatat dalam sejarah sebagai atlet besar, memenangkan setiap lomba saja tidak cukup. Kau juga harus memiliki penampilan terbaik. Begitukah? Apa rahasiamu? Ya, aku tak pernah membagikan rahasiaku. Oke, bentar coy. BTW itu si Konrad malah main rahasia-rahasiaan ya. Oke, kalau dilihat-lihat mapnya, di sini ada 3 kunci ya, 2 kunci kuning dan 1 kunci merahnya. Nah, kalau dilihat-lihat, pertama-tama kita harus ngambil kunci merahnya dulu, terus buka pintu yang merah, terus ngambil kunci kuning, terus lanjut ke ruangan yang perlu si kunci kuningnya. Nah, terus kita lanjut lagi ngambil kunci kuningnya lagi, terus kita buka lagi pintunya. Oke, jadi pertama kita ngambil kunci merahnya dulu, terus ngambil kunci kuningnya yang di dalam ruangan kunci merah. Terus kita menuju ke ruangan tengah yang ada polisinya yang muter-muter ya, yang di tengah. Terus kita lanjut ngambil kunci kuning yang terakhir coy, dan menuju ke ruangan yang berlantai hijau. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita memang harus ngindarin CCTV-nya dengan cara muter. Oke, dan terakhir kita menuju harta utamanya cuy. Jadi kayak gitu. Oke, bentar. Nah, kita masuk gini nggak sih? Ya nggak. Terus kita... Oke. Kita apa? Belakangin ya. Nah, kayak gini. Untuk ngambil si kunci warna merahnya. Oke. Kita belakangin dia lagi. Nah, kayak gitu ya. Terus kita kemari. Nah, ambil dah kunci dan harta-hartanya. Nah, terakhir kita masuk kemari lagi. Nah, pas banget ya. Nggak ketahuan sama si polisinya cuy. Oke, kita buntutin dia dulu. Oke, santai. Terakhir kita kemari lagi untuk ngambil si kunci warna kuning ya. Oke, bentar cuy. Oke, ini dia kuncinya. Nah, terakhir itu kita menuju kemari deh. Di ruangan yang berlantai warna hijau cuy. Oke, ini lagi. Waduh, bentar, hampir aja kita keluar. Tuh, si polisinya malah ngadep kemari ya. Oke. Kartanya harusnya udah semua ya. Tinggal ini nih. Nah, dan harta utamanya. Tabung gel rambut. Untuk gaya dan... Untuk gaya dan nuansa aerodinamis yang tahan lama. Buset coy. Oke, jadi kayak gitu ya. Total hartanya ada 11. Terus waktunya juga masih tersisa ya. Jadi ya, mudah aja cuy. Yang penting kita analisis dulu mapnya kayak tadi. Oke, langsung aja kita keluar. Seperti biasa, sempurna. Nice. Oke ya, sekarang kita udah sampai di level 14. Kalau nggak salah tiap levelnya sampai level 20 doang ya. Ya, dikit lagi coy, kita akan menyelesaikan si Silver Peak-nya. Karena sekarang kita sudah level 14 cuy, tinggal 6 lagi sampai level 20-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita bakal lanjutin di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.